warga Majalengka Kota, Kabupaten Majalengka, Agus Ridwan, 21 tahun, dikucilkan warga setelah berusaha menolong pasien sesak nafas ke UGD RSUD Majalengka. Agus menolong pasien tanpa menggunakan APD. Warga khawatir Agus dapat menyebarkan wabah corona. Saat akan pulang ke kediamannya, Agus disarankan keluarga dan warga sekitar untuk mengisolasi diri selama 14 hari ke depan. Agus yang merasa diusir dari orang terdekatnya terpaksa menginap di kantor Kelurahan Majalengka. Muspika dan perangkat kelurahan kemudian membantu mengklarifikasi kondisi Agus dengan melakukan rapid test, dan Agus dinyatakan negatif COVID-19. Terjadi apa namanya virus-virus macam begini, jadi yang jelas masyarakat itu pada takut. Artinya warga sekitar merasa ketakutan dan menolak kehadiran warga Bapak. Mungkin itu, sebab saya nggak tahu sih, saya kesininya udah menyerahkan ke RT RT 2, beliau itu kan dari RT 2, saya sedang ke RT 3. Artinya warga sekitar merasa ketakutan semua kehadiran. Resah, ya resah. Terus sekarang gimana Pak dengan hasil rapid test ini, Pak? Ya insya Allah, tadinya juga saya yang itu yang membawanya, Pak. Akan saya terima dengan baik, nggak ada masalah. Itu warga datang ke sini mengadu bahwa dia ditolak oleh masyarakat, tidak diterima karena disinyalir, diduga dia telah menolong orang yang sakit, yang pulang dari Karawang dalam kondisi sakit, dan tanda-tandanya itu tanda-tanda penyakit virus corona, COVID-19. Sehingga sudah diamankan oleh RT, masyarakat masih tetap tidak mau menerima, keluarga, terutama keluarga tidak mau menerima, karena seharusnya kan dia mengisolasi diri. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.